Hai pemirsa, kabar baik ketemu Mas Hakim ya. Kita ini di ada di lokasi di mana di SD Kanisius ya. Nya Klaten Tengah ya, monitor persiapan vaksin besok hari Sabtu ya di wilayah Kelurahan Kabupaten. Kita ketemu dengan Ibu Lurah ini, Ibu Hartini ini. Ya. Jadi Lurah Kabupaten. Kita tanya yuk persiapannya untuk vaksin besok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Ibu Hartini, sudah kenal belum sama Ibu Hartini? Beliau itu wanita tangguh, nggak pernah istirahat sejak pandemi, bergerak dan bergerak. Gimana besok ada vaksin ya besok ya? Ya, betul Pak. Ada berapa targetnya sasaran besok? Sasaran kami 200. Ada 200 untuk ya. Vaksin Astra itu 20. Untuk Moderna itu 180. Mudah-mudahan nanti antusias warga kami di Kelurahan Kabupaten sudah kami undang untuk vaksin dan warga masyarakat itu sangat membutuhkan gih, ketika nanti ada untuk kebutuhan CPNS maupun untuk kebutuhan luar kota itu harus menyertakan vaksin tersebut. Untuk itu kami dari pihak kelurahan memfasilitasi. Kebetulan kami hari Kamis koordinasi di kecamatan. Alhamdulillah Bu Dokter dari Puskesmas Klaten Tengah menyampaikan kepada kami untuk orang kabupaten jatuh pada gelombang pertama. Terima kasih sekali Bu Dokter atas kerjasama kami untuk warga kami di Kelurahan Kabupaten. Mudah-mudahan kerjasama nanti ke depan, karena di desa kelurahan desa kecamatan Klaten Tengah itu di sasarannya 500, kami baru 200, untuk 300 kedepannya kami tunggu untuk warga kami. Kenapa itu tempatnya di SD Kanisius, lokasi untuk vaksin? Di SD Kanisius, satu, tempatnya sangat luas, karena kita harus jaga jarak dan sebagainya, 5M tersebut. Terus yang kedua, kami sudah koordinasi dengan kepala sekolahnya, ibu kepala sekolah juga antusias untuk memberi tempat dan sebagainya. Kami juga sangat mendukung, dan Bu Kepala Sekolah juga mendukung, kebetulan warga juga Kelurahan Kabupaten, dan kebetulan juga SD Kanisius itu di wilayah Kelurahan Kabupaten. Siap, jadi mantap. Kerjasama kami dengan SD Kanisius maupun di Maria Sunta sangat luar biasa. Iya, wis kerengurung, kamu sudah vaksin belum? Nek rung vaksin, daftar ya. Nek kamu warga Klaten Tengah, khususnya Kabupaten ya. Siap, ayo daftar. Nanti beliau Bu Lurah Hartini siap untuk mengawal mendampingi kalian. Dengan vaksin insya Allah badan nanti tambah imun ya. Vaksin ini salah satu ikhtiar ya, ikhtiar pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Bu, pesan buat masyarakat, Bu, terkait ini pandemi, masih pandemi belum selesai Bu. Apa pesannya Bu? Kebetulan Mas Hakim, untuk Kelurahan Kabupaten itu alhamdulillah sekali yang positif tinggal satu orang. Itu ada di rumah sakit sudah 27 hari. Beliaunya masih di rumah sakit di ICU dan warga yang lain alhamdulillah sudah sehat, sudah mematuhi protokol kesehatan. Kami juga sudah sering sosialisasi di RW-RW dan masyarakat untuk tetap prokes, untuk tetap pakai masker dimanapun ketika masyarakat itu di luar rumah. Dan masyarakat Kelurahan Kabupaten itu sangat sangat luar biasa. Saya sudah 9 tahun di Kelurahan Kabupaten. Tahun berapa Bu? Di Kabupaten? 2014. Sampai sekarang? 2 Mei 2014 sampai hari ini masih di Kelurahan Kabupaten. Jadi lurah ya? Jadi lurah. Masyarakat sangat mendukung ketika kami ada kegiatan-kegiatan apapun itu, masyarakat sangat antusias sekali. Dan saya juga apresiasi sekali kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Kabupaten dan mendukung kegiatan kami. Saya terima kasih kerjasamanya untuk warga kami di Kelurahan Kabupaten. Ya. Itu Mas Kapten. Wes ngono sik ya. Iki ngobrol wis ngono. Kok lihat dina ketemu teman-teman yang lain, dinas lain atau kepala desa atau lurah yang lain. Ya. Kita Mas Hakim, saya Mas Hakim admin host Kabar TV siap mengawal potensi di Klaten. Ya. Terus semangat mengabdi negeri. Merdeka. 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 Merdeka.